Hai semuanya, kembali lagi di Lutfi Hakim Channel. Video kali ini aku akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan background untuk ikan jana ya. Di sini saya contohkan penggunaan background hitam dan putih menurut pengalaman dan pengamatan pribadi dari aku sendiri ya. Oke teman-teman, yang pertama itu kita akan membahas background hitam terlebih dahulu ya. Bagaimana kekurangan dan kelebihan menggunakan background hitam pada ikan jana kalian? Yuk langsung saja menuju di kelebihan background hitam yang pertama, yaitu kelebihan background hitam yang pertama yaitu mempertajam warna ikan. Jika ikan jana diberikan background warna hitam, maka warnanya itu akan pekat gitu ya teman ya. Oleh karena itu banyak kiper-kiper yang pelihara ikan jana di bawah ukuran 30 cm itu menggunakan background yang warna hitam agar mempertajam warna ikannya. Tapi sebagian juga ada yang memakai background warna putih ya. Gitu ya teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Kalau ini sih menurut pribadi saya sendiri ya. Oke, langsung lanjut yang kedua dari background hitam, yaitu fokus pada objek ikan saja teman-temannya. Dikarenakan kan backgroundnya sudah nampak hitam, jadi kita hanya terfokuskan pada ikan itu saja. Lanjut di kelebihan yang ketiga, yaitu warna ikan jika memakai background hitam itu tidak mudah pudar teman-teman ya, dikarenakan mereka itu merasa nyaman dan berada di tempat yang aman. Contohnya yaitu seperti dasaran sungai ya teman-teman ya. Dasaran sungai kan dia kan hitam, jadi dia terlihat aman dari serangan musuh atau predator lain begitu ya teman-teman ya. Lanjut di kelebihan background hitam selanjutnya, yaitu lumut atau alga ya yang ada pada tank atau akuarium kalian itu tersamarkan ya, dikarenakan backgroundnya yang gelap dan tidak terlihat ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, kelebihan background hitam. Oke teman-teman, lanjut di kekurangan background warna hitam, yaitu yang mana yang pertama adalah kotoran-kotoran ikan atau debu-debu yang berada di tank itu dan melayang itu nampak banget ya, kelihatan banget tuh. Makanya jika kalian menggunakan background hitam, debu-debu atau kotoran itu yang berada di permukaan air itu terlihat banget ya teman-teman ya. Oke, di kekurangan background hitam yang kedua, yaitu kalian itu harus menggunakan lampu yang terang ya, agar nantinya jika ingin melihat ikan di waktu gelap kalian itu dapat melihatnya ya, dikarenakan kan backgroundnya itu hitam teman-teman ya. Dan lagi kita harus membutuhkan lampu yang cukup seperti lampu LED atau lampu-lampu lainnya agar ikan itu dapat terlihat jika di kegelapan ya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja kekurangan dan kelebihan dari background hitam menurut saya pribadi dan pengamatan saya pribadi ya teman-teman. Jika kalian ada pendapat lain bisa langsung tulis di kolom komentar. Di sini kita saling belajar dan memahami karakter ikan itu sendiri. Oke, kita lanjut di background putih. Oke, di sini aku akan membahas pertama yaitu kelebihan dari background putih. Yang pertama teman-teman yaitu adalah kotoran dan debu halus yang mengembang atau melayang di permukaan air tersamarkan dikarenakan backgroundnya yang putih teman-teman ya. Begitu. Oke teman-teman, kelebihan background putih yang kedua yaitu adalah menonjolkan warna ikan yang gelap teman-teman ya. Seperti contohnya yaitu jana red barito atau
cahaya-cahaya yang terlihat gelap, dia akan merasa warnanya itu akan menonjolkan ya. Oke teman-teman, lanjut di kelebihan background putih nomor 3, yaitu lampu yang tidak harus terang banget teman-temannya. Karena kalau background putih itu kalian pakai lampu yang samar-samar pun tetap terlihat ikannya ya teman-temannya. Jadi aman-aman saja untuk tidak memakai lampu juga tidak apa-apa, ikan pun masih dapat terlihat ya teman-teman. Lanjut next kelebihan background putih teman-teman ya. Di background putih seluruh objek yang berada di akuarium itu, tank itu terlihat teman-teman ya, dikarenakan backgroundnya putih teman-teman ya. Maka ikan atau filter dan atribut-atribut lainnya seperti batu, pasir itu akan terlihat teman-teman ya. Next lagi lanjut kelebihan di background putih, yaitu tank dan ikan itu jika menggunakan background putih itu akan terlihat lebih mewah ya teman-teman ya. Karena jika ikan itu memiliki warna yang bagus dan dasar yang cocok untuk ikannya, tank yang bagus dengan ditambah dengan background putih itu akan terlihat seperti mantap jos ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut lagi di kelebihan background warna putih ya teman-teman ya. Background putih itu jika diberikan daun ketapang, warnanya makin terlihat bagus dan menarik untuk ikan dipandang teman-teman ya. Kebanyakan kiper-kiper itu menggunakan background putih dan diberi daun ketapang biar makin mantap jos teman-teman ya. Tapi tidak sebagian dari kiper-kiper itu menggunakan daun ketapang maupun background putih ya teman-teman ya. Masih begitu ikan yang dipandang tetap jos teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita membicarakan kelebihan dan kekurangan, di mana jika ada kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman ya. Yaitu pada saat ini aku akan membahas kekurangan background putih teman-temannya. Jika kalian menggunakan background putih itu, lumut dan alga jadi terlihat teman-teman ya, di dalam tanknya itu jadi terlihat teman-teman ya. Maka siasatilah dengan menggunakan filter atau rajin-rajin membersihkan tanknya ya teman-teman ya, agar si alga dan atau lumut-lumut yang berada di tank itu terlihat tidak terlihat teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di kekurangan background putih ya teman-teman. Jika di background putih, warna ikan itu cepat memudar teman-teman. Jadi harus menyesuaikan lagi dengan tempatnya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya pembahasan mengenai kekurangan background putih dan kelebihan background putih teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi begitulah kekurangan dan kelebihan background hitam dan putih menurut pengalaman saya pribadi selama ini memelihara ikan ya teman-teman ya. Jika teman-teman memiliki pendapat lain bisa langsung saja ditulis di kolom komentar, dan di sini kita saling belajar bersama teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru saja datang di channel aku, yuk langsung saja di subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu update-update terbaru dari video-video terbaru aku ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua, bagi para pencinta hewan predator ikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.